بسم الله الرحمن الرحيم. Terjalinnya kasih sayang di antara kita, inilah harapan kita di antara hikmah-hikmah untuk kita melakukan ibadah kurban pada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama, mari kita sisihkan harta benda kita, kekayaan kita untuk menyembelih hewan kurban. Mari kita berkurban sebelum kita menjadi korban. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kurban. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan harta kita, kita menyembelih hewan kurban, kita persembahkan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mampu menjauhkan segala mara bahaya serta bala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengikat tali kecintaan persaudaraan antara kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat memotivasi kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan sesungguhnya dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap mudah-mudahan wabah yang sedang mencekam sampai saat ini, sampai-sampai orang takut kemana-mana, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.